warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, welcome back to my vlog. Hai warga Smareksa, perkenalkan nama saya Denny Ferdinand dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 10, SMA Negeri 6 Malang. Di video kali ini, kita akan membahas materi PPKN dengan tema ancaman non-militer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa sih ancaman non-militer itu? Ancaman non-militer atau militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, seni budaya, pertahanan, dan keamanan. Sih, bentuk-bentuk ancaman non-militer. Bentuk-bentuk ancaman non-militer yaitu ada tiga. Ancaman berdimensi ideologi, yaitu sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh. Yang kedua, ancaman berdimensi politik, yaitu ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi, penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Militer di lingkungan sekitar. 1. Banyaknya pengangguran. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Oleh karena itu, tingginya angka pengangguran di Indonesia menjadi salah satu faktor yang melemahkan perekonomian bangsa. Faktor menjadi pengangguran antara lain, minimnya lapangan pekerjaan, tidak multi-skill, tanpa tenaga manusia telah digantikan oleh tenaga teknologi yang lebih canggih. Infrastruktur yang tidak mendukung. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketimpangan sosial sehingga banyak orang-orang dari desa melakukan urbanisasi karena dari daerah asalnya tidak mendapatkan sokongan infrastruktur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk melakukan beberapa langkah guna mengatasi permasalahan terkait tidak adanya infrastruktur yang tidak mendukung peningkatan perekonomian negara dengan cara sebagai berikut. 1. Membangun beberapa infrastruktur negara dengan memeratakan perekonomian daerah. Yang kedua, merencanakan program pembangun infrastruktur perekonomian dengan jangka waktu yang sangat panjang. Inflasi. Inflasi yaitu keunikan harga atau suku bunga acuan yang menyebabkan adanya perubahan harga pada pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di masyarakat, yaitu yang pertama, daya beli masyarakat yang berlebih. Yang kedua, terlambatnya proses produksi. Yang ketiga, terlambatnya proses distribusi. Cara mengatasi ancaman non-militer yaitu pertama, pengangguran, yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan kepada UMKM. Yang kedua, infrastruktur, yaitu merencanakan pembangunan di daerah yang kurang memadai. Yang ketiga, inflasi, yaitu menghemat pengeluaran, meningkatkan produk barang, menetapkan harga maksimum. Sekian, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.